Okey, sekarang ni kita nak check. Yang ni kipas baru. Okey, ni kipas baru. So, ada satu kipas yang tak berfungsi yang disebabkan oleh dia punya motor ni. Yang warna hitam ni. So, sekarang ni kita nak verify betul ke tak masalah motor. Okey, Hamzah, on kipas yang ni. Okey, so sekarang ni yang ni motor okey. Okey, so yang ni motor problem. Okey, nampak ni, ni dia punya Swiss. Okey, yang ni Swiss kipas untuk yang ni yang dekat dengan sliding door. Yang ni motor dia okey. So yang ni motor dia rosak. Swiss dia yang ni. Yang ni. Okey, nampak ni. Sekarang kita tengah on. Tapi tak hidup. Okey. Ambil Hamzah, apa tu? Tu kilometer. Kita tengok wiring, bacaan voltan dia berapa. Kalau 240 lebih tu normal. Okey, sebab sekarang ni tengah on. Mana ni kosong? Ha, ni ni. Okey, sekarang ni nampak yang ni bacaan dia 240. So maksudnya supply ada dekat sini. Tapi motor dia problem. So sekarang ni kita nak swap motor. Okey, dah Hamzah. Kita nak tukar motor. Okey, kita nak tukar motor kipas yang ni dengan yang ni. Okay, Hamzah, cabut motor tu dulu. Sekejap aku off dulu switch. Okey. So sekarang ni kita nak tukar dia punya motor yang ni. Kita nak tukar dengan yang ni. Okey, sekarang ni kita dah cabut motor yang ni, motor dekat kipas sini. So kita nak tukar dekat motor sini pula. So kita nak verify betul ke masalah motor. So kalau kipas sini tak hidup, maksudnya confirm lah ini masalah motor. So motor yang sini kita tukar dekat sana pula. Okey, sekarang kita nak tukar motor. Okey, kipas yang ni kita dah siap pasang motor. So, sekarang kita akan pasang pula motor yang kita tukar dengan kipas dekat sini. Kita nak pasang kat sini. Okey, sekarang kita nak verify. Okey. Okey, nampak kipas yang ni hidup. Tapi kipas sini tak hidup. So, simpulan dia motor dia ni dah rosak. So, kita minta owner untuk tukar dia punya motor ni. Sebab ni confirm masalah motor. Okey, yang tu sahaja yang saya nak kongsikan.